Titi Kamal sungguh sangat berbahagia. Kelahiran baby Juna 2 bulan silam adalah pusat rasa bahagia yang bahkan melebihi apapun. Karena sang bayi ini sangat ditunggu-tunggu kehadirannya sejak menikah dengan Christian Sugiono 5 tahun silam. Itu yang membuatnya seolah tak hendak berpisah dengan buah cintanya. Jadilah kemana-mana Titi membawa serta anaknya. Tutup ya. Iya. Dadah. Bagus. Jadi masih kemana-mana masih ikut gitu ya, tapi mungkin nanti udah mulai pakai ASI perasi kalau misalnya udah mulai syuting-syuting lagi. Kayaknya sih bulan Januari atau Februari ini mulai lagi beraktivitas syuting-syuting lagi gitu. Alhamdulillah baik, dan sekarang juga udah 5,3 kilo, jadi udah baguslah perkembangannya semuanya. Panjangnya, beratnya, semuanya normal, bagus gitu, dan jadi makin endut ya, dan alhamdulillah sehat. Hampir 2 bulan ini full jadi ingin jadi ibu yang baik untuk anak, memberikan yang terbaik untuk anak. Jadi perjuangannya itu saat breastfeeding kali ya. Jadi harus semangat terus gitu, dan setiap 2 jam sekali kali ya. Jadi, setelah itu juga benar-benar belum beraktivitas, baru akhirnya berani mulai tampil lagi sekarang ini. Dan tentulah tidak hanya Titi Kamal yang merasakan kebahagiaan yang utuh. Menurutnya, sang suami juga selalu mengungkapkan rasa bahagia lewat perhatian-perhatiannya. Tian bahkan tidak canggung untuk membantu mengurus segala kebutuhan Juna, termasuk misalnya saja mengganti popok jika dibutuhkan. Tadi senang-senang aja gitu ya. Udah tidak sabar menunggu kehadirannya. Jadi dia udah siap juga sih. Kalau dulu kan kalau ponakan datang ke rumah, kadang-kadang coret-coret dinding atau apa, dia kayak, ini dindingnya kenapa nih, gini-gini gitu. Nanti kamu udah siap-siap kalau rumah berantakan, terus ada apa? Siap lu. Ada siap. Air di mana-mana misalnya. Tumpahan susu apa? Minuman atau apa gitu. Ponakannya kan banyak. Caretan. Terus begitu datang ke mana-mana yang kecil gitu kan, maksudnya kayak wah semua gerakin tangan habis makan, megang-megang kaca, megang-megang TV. Gue awal-awal kayak aduh, ada cap tangan gitu. Tapi gitu. Lama-lama ya bisa menerima. Dia seneng banget. Dia ya aku juga surprise ya, maksudnya dia mau gantiin popok juga gitu. Terus ngebantu lah, banyak bantu juga. Misalnya aku capek bisa bantu gendongin juga apa segala macam gitu. Jadi emang benar-benar ayah yang sangat mensupport. Iya, dia kangen banget, selalu minta FaceTime terus gitu. Minta video call. Jadi pengen ngeliat terus dia Juna lagi tidur, lagi ketawa, lagi ngobrol, lagi apa, dia pengen lihat terus perkembangannya gitu. Dia sih gak ngebatasin, benar-benar ngebebasin buat aku banget. Kalau misalnya aku ngerasa udah ready untuk syuting lagi, ya dia gak apa-apa gitu, gak masalah. Yang penting Junanya tetap baik-baik. Seru banget ya, karena apa ngelihat dia bahagia, apa senyum, itu aja udah bikin aku happy gitu. Jadi ya seneng aja kayaknya ada yang di ngomong, ada yang diurus gitu, seneng banget gitu. 2 bulan pasca melahirkan, Titi Kamal akhirnya sudah mulai terbiasa dengan segala kerepotan mengurus bayi. Sesungguhnya mengurus sendiri Juna juga membuatnya semakin memahami kebutuhan buah hatinya itu. Tapi justru karena segalanya dikerjakan sendiri, Titi tidak perlu melakukan diet untuk menurunkan berat badannya. Kini ia sudah mulai langsing seperti sebelum hamil dan melahirkan. Nurunin berat badan sih kayaknya untuk diet-dietan nanti dulu ya, karena aku makannya harus banyak juga sih. Walaupun banyak tapi harus tetap sehat sih. Jadi bukan berarti makanan yang berlemak kayak gitu-gitu, enggak. Jadi aku tetap jaga makan makanan yang sehat, yang bagus kandungannya gitu, gizinya dalam jumlah yang sewajarnya sih. Enggak terlalu banyak, enggak terlalu dikit juga. Jadi enggak ada diet-dietan. Tapi dengan aku memberikan ASI eksklusif, otomatis berat badan turun dengan sendirinya gitu. Jadi tinggal beberapa kilo lagi. Sekarang berat badannya udah gak nimbang sih, cuma 50-an lah. Tinggal 8 kilo lagi. Sebuah dating game terbaru di RCTI. 100% jujur! Dengan 50 pencari hati yang siap memikat. Dan 1 artis jomblo pencari cinta. Siapa yang 100% cocok dan berhak ngedate bersama artis idolanya? Daftarkan diri Anda dan saksikan
tayangan perdananya mulai Senin jam 2:30 sore di RCTI. Aku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati. Kamu ngapain? Itu kan ditinggal karena merem kamu nyanyi. Gak ngerti maksud hatiku, engkau bertanya kepadaku. Tapi nyanyinya cuma gitu-gitu saja. Tidak mungkin, tidak mungkin, yeah. Aku tetap akan berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, sesaat lagi rekan saya Dona Arsinta akan hadir menemani Anda dalam Silet hari ini. Silakan Dona. Ya Nike dan pemirsa, hari ini Silet akan mengupas kisah artis yang sempat dan masih menjadi seorang transgender ketika berkumpul bersama keluarganya, hingga kisah pernikahan singkat dari para selebriti dalam Silet Spektakuler. Ya pemirsa, saksikan kisah selengkapnya hanya di Silet sesaat lagi. Dan terus saksikan Intense tiap Senin hingga Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI.